Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan distinguished professor Dr. Rosnani Hashim. Actually Prof. Rosnani ni saya dah kenal beliau dah sejak saya mula melangkah kaki masuk ke UIA sebagai student master. She was my teacher actually. She was my lecturer teaching me statistik. Masa saya buat master, saya belajar statistik. Daripada statistik tu pergi ke Islamic Education, Masya Allah. Okay. Dan saya kira Alhamdulillah dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita dapat bersama pada malam ini untuk mendengar ceramah daripada beliau. Okay. Dan sebelum kita terus memulakan ceramah daripada beliau, saya ingin okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya, minta maaf. Saya Mastura Baziz daripada Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan terima kasih kepada para penonton di luar sana yang turut menghadiri kuliah pada malam ini. Dan dan saya nak cerita sedikit tentang latar belakang Profesor Dr. Rosnani Hashim. Kalau nak cerita rasanya tebal CV tu kan ni. Tak payah. Okey. Banyak sangat. Ha, sebab dia dikenali di US, dikenali sebagai Prof Hashim. Okay. Dan dikenali di merata merata dunia, masya-Allah. Dan insya-Allah pada malam ni saya cuba sampaikan secara ringkas. Beliau merupakan Profesor Pendidikan di Kuliah Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, pernah menyandang jawatan Dekan Kuliah Pendidikan dan adalah pengasas Pusat Pengajaran Kemahiran Berfikir ataupun Center for Teaching Thinking. Bidang perkhususan kalau ikutkan PhD adalah Pendidikan Islam, tetapi sebenarnya beliau punya perkhususan adalah Pendidikan Matematik dan agak tersohor dalam memperkenalkan pedagogi hikmah bagi inquiry falsafah. Beliau mempunyai pengalaman yang luas sebagai guru dan jurulatih untuk pedagogi hikmah melalui pelbagai bengkel, syarahan, seminar, training dan sebagainya di sekolah-sekolah dan di banyak tempat lah. Di samping tu, Prof. Rosnani banyak juga menulis buku dan juga bahan pengajaran, terutamanya yang berkaitan dengan falsafah dalam konteks kurikulum pendidikan Islam. Dan antara karya beliau yang terkini ialah Penafsiran Baharu Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Pelaksanaan Pasca 2020, penyunting bersama Rektor International Islamic University Malaysia Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Zulkifli Abdul Razak. Memugah semula tradisi intelektual di alam Melayu, theory and practice of philosophy for children, international perspectives, hikmah pedagogi, a guide for teachers, mirror thinking, stories for Muslim children. So banyak sebenarnya kalau saya nak bacakan penulisan Prof. Rosnani. Profesor Anjung di Kuliah Pendidikan, mantan dekan dan pengasas Pusat Pengajaran Kemahiran Berfikir. Jadi itu yang secara yang saya boleh simpulkan di sini. Dan tidak lain tidak bukan, beliau memangnya adalah distinguished professor, dan kami di Kuliah Pendidikan sendiri banyak mempelajari perkara-perkara, banyak mempelajari ilmu daripada Prof. Rosnani. Dan Alhamdulillah kami anggapkan sebagai satu role model, semangat untuk menjejaki beliau dan menurut legasi yang telah dicipta oleh Prof. Rosnani. Jadi tanpa membuangkan masa, dengan ini saya mempersilakan Prof. Rosnani untuk menyampaikan syarahan beliau. Yang
syarah beliau yang bertajuk Pemugaran Semula Inquiry Falsafah dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Muslim. Minta maaf, saya tersasul-sasul banyak sebab all this while we speak English. Jadi bila cakap Melayu ni, dia jadi dalam suasana ceramah macam ni. Okey, dia bersilakan Prof. Nani. Terima kasih Dr. Masura yang banyak terlampau generous ya, dengan pengenalannya itu. Ya. Saya ucapkan awalan kita ni memuji Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Saya muliakan Dr. Masura selaku pengerusi moderator majlis ini, Profesor Zuriati selaku sekretari kluster pengajian tinggi ABIM ya, yang menjemput saya untuk mengisi ruang pada malam ini. Rasanya tiap-tiap malam ada isi ya. Sehingga tak terkejar. Tak terkejar sendiri ahli jemaah dan orang ramai nak mendengar ya. Saya pun tak maklum semalam tu ada satu program juga ya, Profesor Kamrul Azizi tak sebab saya. Jadi kemudian makluman pun kepada orang umum sebagainya tak dapat disiarkan, saya nampak. Jadi saya kena berusaha sendiri menyiarkannya pada kenalan-kenalan saya. Jadi alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada 11 orang kenalan yang hadir pada malam ini ya. InsyaAllah kalau mereka pernah mendengar saya berkuliah dan membicarakan sesuatu, mungkin mereka sudah biasalah dengan apa yang saya nak sampaikan. Tapi dalam konteks masyarakat Malaysia, dalam konteks menyampaikan sesuatu dalam bahasa Melayu, saya ingat saya tidak membicarakan ini dengan meluas. Jadi saya sebenarnya mengambil kesempatan ini untuk membicarakan satu perkara yang saya sering tulis dan laksanakan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris. Kecuali dalam training guru-guru, saya melatih guru-guru di sekolah-sekolah dalam yang menggunakan bahasa Melayu. Tak sampai pada peringkat peringkat pensyarah-pensyarah di universiti-universiti lagi ya. Jadi saya mengharapkan ini menjadikan satu ruang untuk saya berbicara dengan orang golongan ya, ilmuwan ya, di dalam universiti kita. Baik, topik yang saya nak bicarakan ini, kalau lihat di situ saja orang takkan rasa nak ada sangat ya, sebab dia perkataan falsafah ada di situ. saya tahu umumnya bila perkataan falsafah ada di situ, orang straight away dah switch off dia punya mind ya. Saya sendiri mendapat gambaran sedemikian ketika saya dijemput oleh Kementerian Pendidikan berbicara dengan guru-guru pendidikan Islam, dijemput ya, sehingga diterbangkan saya daripada Kuala Lumpur ke Perlis untuk berbicara dengan guru pendidikan Islam. Mereka nakkan satu yang baru, satu yang inovatif. Jadi saya ceritakan pasal inquiry falsafah. Bila ada saja perkataan falsafah, saya ingat ramai golongan orang Islam ni dia switch off dia punya mind. Ya. Jadi saya ingat ini kerana kita punya tradisi ya, yang telah lama mengenepikan falsafah. Whereas pada peringkat permulaan Islam zaman Abbasiyah ya, dan zaman Andalusia tu, falsafah tu begitu kukuh dalam peradaban Islam ya, sehingga mereka maju dalam banyak bidang ya. Jadi bila dia mengata, belum lagi saya berbicara, ustaz telah berkata, ini akan menyesatkan. Allah, saya kata. Belum mula lagi dia dah kata akan menyesatkan. Saya kata kepada ustaz, saya tahu Islam tu ada batas-batasannya. Bila kita berbincang apa saja perkara dalam dunia ini ya, sama ada idea ya, kita seolah pemain bola sepak dalam satu padang bola ya. Kita boleh kreatif dalam padang bola tu. Kau tidak, kenapa 22 orang pemain bola tu bekerja-kerja nak tangkap bola, nak kejar bola ya. Apa yang menyebabkan berjuta manusia especially kalau kat England tu ya, sanggup duduk melopong melihat orang main bola ya. Must be something interesting. Yeah, something interesting. There are the rules. Rule dia sama. Tapi why people keep watching the football? Yeah. Because dia suka tengok macam mana bola tu masuk ke tiang gol.
itu ada satu seni, ya. Itu satu seni. Maknanya setiap kali bola dijaringkan ke dalam gol, caranya berbeza. Dan itu ada suka, itu klimaksnya. Begitu juga kita bila saya kata falsafah ni, kita ada kitanya boundary. Kita ada kitanya boundary. Tapi kita, dalam boundary itu kita boleh jadi sekreatif yang kita nak, yang kita mau. Tapi sekarang ni kita tak kreatif. Ya. Jadi saya kata saya cuma nak mengangkat martabat orang Islam ni dalam bidang pemikiran sedikit saja. Ustaz dah bayangkan saya nak melompat dan menyesatkan. Jadi that comment at the beginning of a session surely will throw off, ya. akan mempengaruhi orang yang nak dengar. Tapi bagaimanapun, alhamdulillah di akhir kuliah tersebut ada jugalah ustaz-ustaz daripada negeri Pahang yang kata diajar benda ini. Jadi maknanya ada yang nampak lah selepas tu. Jadi apakah dia yang nak saya bicarakan? Sebab bila orang kata falsafah ni, dia ingat benda yang very abstract. Orang yang duduk di atas angkasa raya tak turun ke bumi, tak memijak realiti, ya. Tapi mereka tak terbayang ke, ya? Istek tu ditubuhkan oleh siapa? Yang mereka bentuk istek tu siapa? Ni istek, saya kata istek. Said Naqib Al-Attas, seorang ahli falsafah. Ya? Yang menerajui, yang menjelaskan banyak perkara kekeliruan dalam masyarakat pada peringkat intelektual siapa? Kalau tidak, kalau kita lihat hari ini, Said Naqib Al-Attas, Profesor Usman Bakar, ya, ahli-ahli falsafah. Ya. Jadi sebab itu kita perlu kepada ahli falsafah dan kita perlu kepada berfalsafah. Ya. Jadi saya ingat saya akan share screen sebab benda ni tak ada depan mata saya, jadi saya pun tak buat any extra preparation lah. Jadi saya akan guna screen saya saja. Jadi saya harap Dr. Masura akan bagi saya warning lah, ya, saya, sebab saya ada banyak slide tapi saya akan cakap tak sentuh semua lah mana yang saya rasa perlulah. Jadi dalam hari ini kita nak memugar falsafah. Memugar ni saya boleh guna perkataan pemulihan falsafah, ya. Menghidupkan kembali, mengembalikan falsafah dan inquiry falsafah dan pendidikan Muslim. Muslim ni pendidikan umat Islam. Kalau saya kata pendidikan Islam, nanti orang salah faham pendidikan Islam sebagai pengajian Islam. Eh. Saya maksudkan pendidikan yang dilalui oleh orang Islam, umat Islam. Sebab itu saya panggil pendidikan Muslim. Sama ada dalam bidang pendidikan pengajian Islam atau sebarang bidang yang lain sekalipun. Nah, itu maksud saya bila saya kata pendidikan Muslim. Ya. Jadi gambar ni saya ambil simbolik kerana di Andalusia. Di Andalusia adalah banyak banyak penemuan-penemuan sains. Banyak karya-karya sains yang ini memadukan agama dengan sains seperti Ibn Tufail, ya, Ibn Rushd, semua ada di sini, ya. Jadi simboliknya di sini, ya. Simetri singa mengangkat fountain tu, ya. Simetrinya, ya. Nah, di situlah orang berwuduk kat mulut singa. Ini ada tasawuf punya elemen jugalah. Ya, kalau tahu, ya. Oops. Nampak ke dah? Tak nampak lagi. Nampak tak slide ni? Saya nak tanya. Nampak Azriati, ya? Okey. Nampak. Okey, saya nampak. Okey, saya ingat tak nampak ni. Saya tak nampak mana dia punya butang nak ni. Kejap. In next ya, bawah. Tak ada, ya, ada gangguan dengan signboard dekat bawah ni. Kat sini juga dia punya. Sekejap ni. Tak apalah, macam ni saya jalan pakai press je lah. Press je, page go down tu. Next. Sekejap, sebab ni saya pakai screen, ya. Screen. Tapi kenapa dia? Sebab bawa. Anchor tak boleh ke? Sebab dia punya ada bawah ni. Mesti nampak ni. Oh, tak nampak. Tadi dia tak nampak, dia ke bawah lagi rupanya. Okey. Jadi tujuan kita berwacana atau berkuliah malam ni untuk berhujah. Saya bukan nak buat eksperimen, ya. Seperti Zuriati mungkin saya membuat berhujah. Ya. Bahawa dalam konteks kita zaman sekarang, dalam kehidupan umat Islam sekarang, kita perlu mengembalikan balik falsafah atau pemikiran Islam dalam kurikulum kita. Dan kedua, kita kena
berfalsafah dalam konteks mengaplikasikan pedagogi inquiry falsafah bagi menghadapi cabaran kontemporari, ya, khususnya untuk generasi-generasi muda kita. Dan apa yang saya akan gunakan sebagai saya punya hujah, ya, premis atau andaian saya, ialah di sini. Kalau ada faham kat sini, tak payah dengar lagi seterusnya. Tak boleh tutup buku balik. Premis saya ialah pertama, premis pertama ialah kata pendidikan kita, dalam pendidikan kita, kita tak memberi penekanan kepada makna. Kita belajar untuk peperiksaan, ya. Jadi bila kita belajar untuk peperiksaan, yang mungkin diingati oleh murid adalah fakta-fakta dan itu diluahkan semasa peperiksaan. Kemudian pendidikan kita pula di peringkat pengajian tinggi pun kita tengok semakin lama semakin lebih kepada menjurus kepada mencari pekerjaan, vocational, ya. Bukan untuk melahirkan insan yang lebih intellectual dan lebih boleh berfikir, lebih bijak, ya. Jadi kita kurang menekankan kemahiran insaniah, ya, ya. Jadi yang diperlukan bagi inovasi dan persaingan abad 21. Yang kedua, itu dari segi pendidikan. Yang kedua dari segi umat Islam pula, umat Islam mengalami banyak masalah serupa seperti apa yang dialami oleh orang luar. Dan kita pula mempunyai apa yang kita panggil dualisme pendidikan, iaitu pendidikan kita terpisah antara agama dengan duniawi. Ya? Akliah dengan nakliah, terpisah. Cuma akhir-akhir dulu dengan adanya fasa pendidikan dan KBSM, kita cuba mengintegrasikan pendidikan tersebut. Dan kalau kita lihat pada pendidikan umat Islam, yang khususnya akan membangunkan umat Islam adalah pendidikan pengajian Islam itu sendiri, Islamic Studies itu sendiri. Tetapi kalau kita lihat kepada pengajaran Islamic Studies atau pendidikan Islam, kita dapati bahawa ia tidak transformatif. Ia sangat tradisional, ya, banyak melibatkan penghafazan dan pembacaan dengan tajwid, tapi tidak menggalakkan, menyuburkan pelajar-pelajar kita supaya melihat makna yang sesuai dengan Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk. Jadi walaupun dia dah hafaz banyak ayat-ayat, tapi ayat-ayat tidak ada makna bagi dia. Jadi samalah macam seolah satu robot atau satu komputer yang boleh mengeluarkan bacaan Al-Quran tu, pilih saat Ghamdi ke, pilih Husari ke, pilih semua. Tapi tak ada makna pada kita sebab kita tak faham dan tak dijelaskan macam mana nak mencari makna, ya. Jadi kita dah cuba sebelum ni, saya pun dah berkecimpung sebelum ni, kita kata penyelesaian umat Islam ialah melalui kita buat kurikulum bersepadu, integrated curriculum, ya. Kemudian tak cukup dengan kurikulum bersepadu, kita perlu pula kepada Islamisasi ilmu, IOK. Dan inilah kalau kita lihat kepentingan ISTEC dan IIUM dan juga IIIT, ya. Jadi bila saya dah berkecimpung dalam bidang tersebut, memang ada kebaikannya, definitely. KBSM dengan IOK ni ada kebaikannya. IIUM umpamanya memang kita dapat melahirkan pelajar-pelajar mahasiswa yang mengetahui kehidupan yang seimbang, ya, iaitu antara duniawi dan ukrawi, ya. Dan perlunya kepada Islamisasi ilmu, tapi masih belum dapat diterjemahkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin model yang sebaik-baiknya dari segi penterjemahan pendidikan bersepadu ini dan Islamisasi ilmu ini adalah dalam bentuk seorang mudrabi yang baru meninggalkan kita, iaitu Profesor Malik Badri. Seorang yang sangat sederhana, sangat rendah diri, ya, walaupun sangat tinggi ilmunya, ya. Jadi kita ada semua, dan UIA, kita dah melatih ramai mahasiswa yang sekarang memimpin pendidikan di negara mereka. Kita harapkan mereka akan membawa satu perubahan. Tetapi saya sebagai seorang yang telah berkecimpung dalam ini, saya dapati IOK pun ada masalahnya. Kalau kita nak melaksanakan IOK, masalahnya saya dapati ialah kurikulum bersepadu kita, IOK kita tak mempunyai asas falsafah yang dalam. Nanti saya akan bincang antara pokok A dengan pokok B. Antara pokok A, pokok B, ya. Sebab bila kita kata Islamisasi ilmu ni, ini melibatkan falsafah, dia epistemologi tentang ilmu. Tapi kita tak membekalkan
membekalkan mahasiswa-mahasiswa ini dengan falsafah, akar umbi falsafah. Ya, supaya kritikan yang diberinya dan pembaharuan yang dibuatnya mendalam, bukan sekadar on the surface, di permukaan saja. Jadi berdasarkan P1, P2, P3, P4 ni, saya yang datang pada kesimpulan conclusion pertama, kita perlu mengembalikan balik asas falsafah Islam. Sebab kalau kita lihat, saya sendiri lihat, kebanyakan universiti di Malaysia ni tidak ada satu pun jabatan falsafah. UIA pernah ada dulu tapi setelah ditutup. Masuk, setelah disepadukan dengan usuluddin. Ya, jadi masuk dalam ilmu pengajian Islam. Ya. Dan di tempat lain adalah macam UN falsafah sains. Ya. Sains dan teknologi diambil sebagai satu bidang. Tapi falsafah, jabatan falsafah di mana tiap-tiap bidang ilmu ada mempunyai falsafah yang diajarkan, itu tidak berlaku. Ya, tak berlaku. Sehinggalah tahun lepas bila YB Mazli menjadi Menteri Pendidikan, dia mengubah titas tu kepada falsafah. Ya. Saya tak tahulah apa terjadi selepas dia tak menjadi menteri lagi. Sama ada masih core universiti ataupun tidak. Eh. Jadi oleh kerana conclusion yang ini, kita perlu mengembalikan asas falsafah Islam ini, saya juga timbulkan bahawa kalau kita buat semua IOK ni, buat kurikulum ni semua, semuanya indah belaka, tapi kalau tidak ada perubahan dalam bilik darjah, dalam bilik kuliah, cara kita mengajar, ya, maka tidak akan berlaku transformasi yang kita harapkan. Sebab itu kita kena pula, maknanya pedagogi yang tidak transformatif, kesimpulannya kita, dia tak boleh tunjuk bawah lah, kejap. Tunjuk bawah dia tak nampak ni. Kejap ni. Saya tunjukkan mana. Ni sini nampak tapi tu tak nampak eh. Okeylah, saya stop sharing, saya ambil sebab ni banyak sangat benda kat bawah ni sampai tak nampak mana lagi dah. Dia punya slide punya pointer tadi. Ini. Tapi bawah ni. Ni ada benda Allah ni, mana nak pindahkan dia? Ni. Nak pindah ke atas ni lah. Jadi perlu kita pugar atau perlu kita kembalikan balik juga satu pedagogi yang boleh mentransformkan, iaitu inquiry falsafah. Yang saya panggil, apa yang saya banyak training sekarang, pedagogi hikmah. Ya. Ya. Okey, faham lah itu dia punya. Baik. Apa ni? Tak jalan ni. Saya ingat saya tak boleh buka banyak skrin lah. Dia tak berjalan lah. Okay, saya ingat saya stop sekejap. Saya nak ambil satu skrin sajalah. Ambil banyak skrin tak jadi pula. Okey, ni saya ingat saya tak pernah ulas lah, tapi kau nak ulas, iaitu ada dua isu pasal pendidikan, ya. Iaitu ialah pertama, sekarang ini masalah sekarang ini ialah definisi dan matlamat pendidikan. Kalau sebelum penubuhan public school atau sekolah kerajaan, sekolah pemerintah, ya, sekolah awam, matlamat pendidikan lebih kepada untuk membaiki akhlak, ya, dan memberi makna untuk kehidupan. Ya. Yang kedua, masalah teknologi juga mengubah dan menjadi satu masalah pada pendidikan. Maksud saya di sini, ya,
Dulu pendidikan kita sebelum adanya sekolah public school ni ialah untuk makna kehidupan dan kewujudan. Kenapa kita, apa kita buat di sini di dunia ini? Nah, di situ kita tahu kita ni kalifatullah dan sebagainya, ya, makna kehidupan dan kewujudan kita. Ke mana kita nak pergi selepas ni? Fa aina tas'abun, ya. Juga pendidikan untuk memastikan manusia boleh melaksanakan keadilan, ya, sebab adab itu wujud dalam keadaan hikmah dan adil, ya, dan keimanan. Tapi bila kita buka saja public school, ya, public school ni lebih berfungsi untuk menghasilkan pekerja, ya. Jadi dia menyasarkan peperiksaan dan ilmu profesional dan kemahiran. Jadi yang kita lihat makna ni sudah kurang. Jadi orang sekarang ni melihat sekolah sebagai tempat untuk mencari pekerjaan semata-mata. Ya, jadi sudah terpisah dari segi maksud pendidikan, maqasid pendidikan itu sendiri, ya. Sebab itu kalau kita lihat kepada beberapa orang sarjana, adakah pendidikan memberi makna? Boleh tak baca yang tajuk dia ni? Keterlindung. Boleh baca, boleh. Oh, jadi ini tak kacau, eh? Ya, ya. Okey. Jadi seorang daripada sarjana Islam kita, Al-Attas, dia mentakrifkan ilmu sebagai ketibaan makna, ketibaan dalam diri seseorang, makna satu perkara atau objek ilmu, ataupun kedatangan jiwa kepada makna satu perkara yang objek ilmu. Maknanya ada, kalau kita lihat pada definisi ini, ada dua unsur. Pertama ialah ilmu terdatang tanpa kita cari, tapi ke dalam jiwa kita. Ya. Yang kedua ni, ilmu terdatang kita usahakan, kita cari. Ha, jadi lepas tu kita ada dua jenis ilmu. Ilmu yang datang dan ilmu yang kita kena cari. So ilmu akli, ilmu nakli. Ya. Bruna menegaskan bahawa pembelajaran, okay, pembelajaran masuk akal atau memahami dunia dan diri mereka sendiri, melihat keseluruhan gambar yang merangkul pelbagai perspektif kognitif. Itu maksudnya masuk akal ni munasabah lah, ya, untuk memahami dunia dan diri mereka sendiri. Itu tujuan pembelajaran. Sternberg pula kata, kita telah memberi banyak tumpuan kepada kecerdasan, intelligence, tapi tidak kepada kebijaksanaan, wisdom, ya. Dan kebijaksanaan dan kecerdasan ni adalah berbeza. Jadi pada dia pun dah menyesal. Dia kata sepatutnya kita fokus kepada wisdom selama ni, fokus pada intelligence, ya. Sebab intelligence tak menjanjikan hasil yang baik, yang terbaik, ya. Kemudian T.S. Eliot bertanya, ketika kita sangat maju dalam ICT, di manakah kebijaksanaan yang kita telah hilang kepada pengetahuan? Where is the wisdom that we have lost to knowledge? And where is knowledge that we have lost to information? Ya. Jadi maknanya kita sekarang ni berada dalam situasi di mana pendidikan kita ni bukan untuk mengembangkan pemikiran kita dan kefahaman kita tentang sebab kita hantar di sini. Ya. Ya. Selain daripada vocational needs. Ya. Tapi tidak ada spirituality lagi, tidak ada maksud lagi. Ya. Dan kalau kita lihat kepada masalah umat, ya, kalau kita lihat bagaimana kita telah kehilangan falsafah dengan kejatuhan Baghdad pada abad ke-13, ya. Kemudian kita dikalahkan oleh imperialisme barat, ya, kita dijajah. Kemudian mereka memberi kita, ya, memindahkan kepada kita moderniti dan sekularisme yang mempunyai banyak masalah. Masa saya mula-mula belajar PhD ke US tu, saya ingat kita tak akan terpengaruh dengan modernity. Ya, modernity tu, profesor saya sosiologi saya kata, to be modernized, you have to pay for it. And what is the price you pay for modernity? Ialah fragmentation of the family. Ya, ada banyak masalah sosial yang timbul. Dan kita rasa kita, dengan agama kita takkan menghadapi masalah yang dihadapi oleh barat. Tapi bila saya balik kat Malaysia, saya tengok ada banyak masalah sama seperti apa yang dilalui oleh barat, ya. Pada mereka, untuk kita modernize, kita mesti secularize. Kalau tak boleh, ya. That is their thesis, ya. Jadi akibat daripada itu, kita ada dualisme pendidikan
kita hilang adab. Adab bukan erti kata adab makan minum semua, adab jiran. Adab yang paling utama yang adab, adab menghormati ilmuan. Nah, ini yang saya nak maksudkan the loss of adab. Adab di mana orang menghormati orang yang berilmu. Sekarang ini orang terlalu hormat pada pemimpin, tidak menghormati ilmuan, sehingga mereka buat perkara banyak yang haru biru. Just look at the pandemic itself. Education during the pandemic and now belumlah after the pandemic. Tapi how you solve the problem for children going to school? Sometimes dia buat didik TV dan sebagainya. Saya terfikir, ada tak mereka ni consult pakar pendidikan kita? Sebab masyarakat melihat, bila melihat apa yang mereka buat ni, seolah-olah nampak sangat kepincangan dan kelemahan kualiti pendidikan yang ada kita. Kita akan berasa malu melihat apa yang ditonton ni di depan televisyen, yang dipanggil didik TV, lebih kepada berlakon daripada pendidikan yang realistik. Ya. Tak maaf lah. Ya. Pengacara lebih lagi daripada gurunya. Kalau saya tengok lah. Ya. Jadi ini berlaku, kemudian kita diserang pula oleh ICT dengan internet, kita ada globalization, dan akhirnya globalization is another form of westernization. Yeah. Dan of course, kesan daripada itu, tindak balasnya kita ada Islamophobia dengan adanya ISIL, ISIS. Jadi kita lihat umat Islam menghadapi banyak masalah, ya. Dan kesan daripada itu kita lihat macam-macam lagi lah yang saya harap saya tahu semua orang arif, sebab saya berbicara dengan orang-orang yang bijak pandai depan saya ni, ya. Jadi kalau kita lihat, kita ada krisis nilai, diversity, kesetaraan gender, hak asasi yang ekstrim, keruntuhan keluarga, ya. Kita dapati di kalangan orang Islam pun ada gulungan liberal secular, yang moderate, yang conservative traditional, ya. Tapi ini satu pematian seorang terhadap umat Islam, ya. Ini daripada Amin Ma'luf, buku beliau mengenai identity dalam bahasa Inggeris, ya. Dia ni orang Christian, ya. Christian Lebanon, Beirut, ya. Dia sendiri hairan, dia kata kenapa orang Islam hari ini, kalau kita lihat di peringkat awal lagi, umat Islam tu mencerminkan upaya yang luar biasa untuk hidup bersama dengan orang lain. Dia boleh, dia are so inclusive. They can live with other people. Dengan zaman Rasul ke, dengan zaman Andalusia ke, dia boleh terima. Dan orang lain subur hidup dengan orang Islam. Lainkan mereka memang berniat jahat lah. Maka itu Rasulullah perangi orang Yahudi di Madinah tersebut, ya. Tapi sebelumnya mereka boleh hidup. Orang Islam menerima mereka. Islam mengajar lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Islam sangat marah kalau kita juga menceroboh agama mereka, ya, sebab nanti mereka akan ceroboh agama kita. Jadi kita mesti hidup lakum dinukum waliyadin, to you your religion, to me mine. Okay. Tapi dikata sekarang kenapa Kristian Barat yang punya tradisi sikap tidak bertoleransi, ya, ya, sebegitu panjang dalam tradisi tak boleh tolerate orang lain, ya, sentiasa suka untuk bersama dengan masyarakat lain, kini menghormati kebebasan bersuara, sedangkan ini Islam yang telah lama mengamalkan kewujudan bersama, kini kelihatan seperti kuat fanatik. Ha. Jadi kita berasa heran, ya. Kalau kita katakan di Malaysia ni dengan adanya KBSM, yang saya rasa baik tadi kata banding dengan generasi kita lah, ya. Generasi saya lebih tahu banyak ayat yang dihafaz, lebih tahu banyak doa-doa, banyak apa lagi, diajar juga bahasa Arab, ya, yang kami semua kena cari secara sendiri, ya. Mereka diajar di sekolah semuanya. Kenapa mereka kelihatan tak segagah mana, dan kenapa mereka ni makin tertutup, ya? Saya lihat seperti ada satu ketika Amerika ditulis buku oleh Alan Bloom, The Closing of the American Mind. Saya sendiri nak melihat The Closing of the Muslim Mind di Malaysia. Sebab itu sekarang kita lihat banyak masalah dengan kaum lain. Sampai kan ada nak buka, satu ketika nak buka apa ni, washik, laundromat, ya. Menimbulkan masalah sebab dia declare laundromat dia cuma untuk orang Islam je.
saya kata kalau saya seorang peniaga, that's very stupid. Kalau saya seorang peniaga lah, very stupid. You're closing your market to yourself. Reasonnya, wajah orang kafir ni tak tahu suci ke tak suci. Bayangkanlah orang Cina yang educated sekarang ni, adakah kalau baju dia terkena najis ke, dia terus akan masukkan dalam washing machine. Eh? Kita cuma kita bayangkan. Mestilah dia pun nak basuh dulu sikit-sikit. Ya? Yeah? Tapi kenapa go to the extent? Adakah orang main supaya nak kena najis anjing? Tapi jadi this is the mentality. Kita ada banyak mentality yang menimbulkan kegusaran pada orang lain. Dia tengok orang Islam sekarang, orang Islam dulu berbeza. Padahal kita lebih banyak agama. Yang saya tahu kalau lebih banyak agama seorang, dia makin terbuka bahkan makin tertutup. Ya? Itu yang saya fikir something is wrong. These are the Muslim that we have. Okay? And we try to solve it this way as I told you just now. Kita cuba lepas merdeka, kita ada First World Conference, kita ada sebelum merdeka ni kita ada pejuang-pejuang yang membuka Afghani, Abdul, Mesir, ya, Ahmad Khan di India, Mahmud Yunus, Al-Hadi, Zakbar di Malaysia dan Indonesia. Semua berjuang ya untuk pendidikan yang sepadu tadi selepas dijajah ya. Yang kita tubuhkan IOK, kita tubuhkan Universiti Islam, kita adakan pendidikan sepadu IOK, tapi kita masih menghadapi masalah. Itu pertama dari segi pendidikan. Kemudian saya kata teknologi abad ke-1 ni. Teknologi ni, bila kita ada teknologi sekarang ni, dia membawa banyak 21st century skill yang sangat penting. In fact, dia buat anjakan paradigma. Ya. Maknanya kalau dulu kita anggap education ni prosesnya is a product. Kita pentingkan produk, hasil yang kita belajar tu fakta-fakta, tu knowledge yang kita kata. Tapi sekarang kalau cikgu tak sampaikan knowledge, kadang-kadang murid lagi pandai daripada cikgu. Especially kalau murid tu rajin buka browse through internet. Jadi fungsi cikgu dengan dah berbeza. Sebab kalau katakan produk, ditanyalah, you tak tahu cancer, you dapat cancer. Sebelum you jumpa doktor, you baca banyak pasal cancer tersebut. And then you know so much more. Sampai doktor tu very impressed dengan you. Jadi sekarang semua orang boleh mendapatkan, mencari ilmu tu menggunakan Google umpamanya. Jadi takkanlah cikgu nak ajar benda-benda tu. Cikgu kena ajarkan the process, how to get the information. Yeah. How to organize the information dah lain. Jadi, tapi dalam 21st century ini kita perlukan communication skill, critical thinking skill, creative thinking, self-confident, interpersonal, collaborative. In fact, Friedman yang kata, in the future, how we educate our children may prove to be more important than how much we educate them. And saya selalu kata di sini, ya, bila berlakunya, bila AI sudah datang zaman-zaman ini, saya kata, in the future, ini sebelum pandemik, ya. Saya ingat dalam satu webinar yang di-organize saya, saya kata, saya sekarang, sebelum pandemik ini, saya dah terbayang dah masa akan datang tak ada universiti sekolah lagi kecuali bagi orang yang perlu training tu. Ya. Yeah. Sebab semua information ada dekat YouTube, dekat internet. Cari saja. Why? Because the cost of getting education, yurannya sangat tinggi sekarang. Tak semua orang mampu. Plus there is no rate of return. No return to the investment. Kalau mak bapak dulu hantar, dia kata kalau kau jadi balik sekolah jadi tukang tori getah aja tak payah pergi sekolah lah, dia kata. Kenapa ayah kita kata demikian? Sebab for them, dia dah terbayang dah already education is a pelaburan. Kalau dia ada nak pergi sekolah Inggeris dulu zaman saya, nak pergi sekolah Inggeris, dia dah kena fikir dah. Siapa yang anak antara anak ni dia boleh hantar ke sekolah Inggeris, siapa yang tak hantar. Sekolah Inggeris kena bayar mahal. Sekolah kebangsaan tak payah bayar. Dia akan pilih anak-anak yang pandai. Kenapa? Dia dah fikir dah return to investment, ROI. Jadi ginilah sekarang maksudnya juga dia kata ya, what is more important is not how is more important than how much. In the flat world, the most important ability to develop is the ability to live, to learn how to learn. Inilah kata pendidikan sepanjang hayat. To learn how to learn and to develop the curiosity and passion quotients which are even more important than the intellectual quotient. Jadi maknanya curiosity ni, passion, maknanya buat satu dengan sepenuh hati ya, sepenuh committed ya, lebih penting daripada IQ tu. Ini pandangan. Jadi kalau kita lihat pada
kurikulum pendidikan Islam, ini pendidikan Islam tu Islam lah, bukan pendidikan Islam lah ni ya. Kita ajar banyak siapakah Muslim, who is a Muslim. Bila kita bagi dia semua information tu, kita tanya, ajar dia siapa Islam, siapa orang Islam. Tapi kita tak ajar dia apa makna menjadi seorang Islam dalam konteks dia hidup sekarang ni. Bukan konteks ideal, konteks sekarang. Kita ajar dia banyak tentang Islam, tapi kita tak ajar dia bagaimana nak jadi Muslim dalam keadaan tertentu. Kita belajar di negara Islam senang. Pergi ke Amerika, macam mana nak semayang? Macam mana nak makan? Jadi kalau konteks yang dulu ni kita dipacu oleh maklumat ni, produk ni. Sekarang kita perlu dipacu oleh transformasi. Ya. Jadi kalau kita lihat, saya nak bawa pada perlunya kita falsafah ni adalah, kalau ni sama dengan hikmah ya. Dalam surah Jumaat ayat 2 ni ada banyak kali ya ayat ni diulang. Dalam Al-Baqarah pun ada, saya ingat ya. Kalau kita ni seorang yang mendidik ya, dan kita anggap Rasulullah sebagai model pendidik, model ulama, sebab kita ni al-ulama warisatul anbiya ya. Kita lihat kepada kenapa Allah Rasulullah diutus. Dalam ayat ini diberi tahu ya, wallazi ba'atha fil auzubillahi minasyaitonir rajim wallazi ba'atha fil ummiyin rasulun minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah ya. Dia telah mengutus dalam kalangan orang Arab, orang ummiyin tadi, seorang rasul dari bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka, ini function rasul tu, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, itu satu. Membersihkan mereka, dua. Mengajar mereka kitab Allah, tiga. Dan keempat, hikmah, mengajar hikmah. Jadi kalau orang baca satu ayat ni saja, dia akan kata hikmah ni sunnah ya. Tapi dalam ayat lain bukan sunnah ya. Nanti kita lihat ya. Jadi rasul ni pertama membacakan pada mereka ayat-ayat Allah. Jadi ayat ni kenapa nak ulang lagi kitab? Kalau betul benda yang sama. Berbeza, ayat ni adalah signs, all the signs in the natural world and also in the social world, also in ourselves, signs. Yeah. Tapi yang membersihkan mereka ni, ini tazkiyah, inilah tasawuf tazkiyah tu ya. Yeah. Dari segi akhlak, dari segi rohani dan sebagainya, physical. Kemudian mengajarkan mereka kitab, inilah Quran untuk pedoman tu. Dan hikmah, hikmah ni apa dia? Jadi kata hikmah ni, kalau kita lihat pada ayat yang lain, surah Al-Baqarah juga 269, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikenakinya. Dan siapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecil orang yang berakal. Ya, di sini kalau kita lihat, hikmah di sini tak bermaksud sunnah. Ya. Maknanya hikmah ni something given by Allah. It's a gift. Ya. Dan kalau kita dapat hikmah, this is more precious than anything else. Ya. Banyak kebajikan dia kata kalau ada hikmah ni. Kemudian satu hadis, wisdom is the lost property of the Muslim, wherever he finds it, take it. Maknanya boleh kita ambil daripada mana-mana kita jumpa. Kalau datang pada orang bukan Islam pun boleh. Ya. Kemudian yasir, mana nak cik lagi hikmah? Yasir wa Quranil Hakim. Quran yang penuh dengan hikmah. Dalam Quran banyak hikmah. Boleh cari hikmah di sana. Tapi ada pandangan sarjana lain seperti Syaibani, Imam Syaibani, hikmah itu masuk kematangan pemikiran, pandangan jauh, pemahaman dan perhatian tidak tercapai melalui ilmu. Tidak tercapai melalui ilmu, tapi dia datang melalui pemikiran. Pandang jauh, ada insight, faham dan perhati. Nah, ini Syaibani. Hikmah mempunyai 5 unsur. Hikmah ni universal sejagat. Maksudnya dia macam satu law eh. Pikiran terbuka. Kalau orang nak dapat hikmah, dia mesti punya pikiran terbuka. Kalau kita tutup, kita main, kita takkan dapat hikmah. Pintar, cerdas, bijak ni samalah. Orang yang berhikmah, dia bukan bijak aja, dia sebenarnya cerdas dan pintar. Tapi bukan pintar sekolah eh. Sering merenung, sering meneliti, sering berfikir. Kemudian berupaya menterjemah ilmu kepada amalan. Ilmu kepada amalan. Dan hikmah ialah ilmu tahu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini kita panggil justice lah, adil. Kan, adil tu ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi nak mengetahui nak tak sesuatu tu di mana, adalah hikmah.
sebenarnya ini sama dengan definition Plato ya. Justice is putting things in proper place. Ya. Ada persamaannya. Jadi kenapa saya bawa perkataan hikmah ni? Sebab dalam tradisi Islam, falsafah itu disamakan dengan hikmah. Jadi kalau kita lihat sebelum datangnya Islam, falsafah Islam lebih pada pertukaran idea intelektual di kalangan orang-orang di Timur Tengah situ, Syria, Parsi, ya, mana-mana lah di kawasan tu, Iraq, Baghdad dan sebagainya. Dan pada masa sebelum Islam, yang utama pada orang Arab adalah puisi dan tradisi sastra. Kita tahulah, Suq Al-Qas tu famous dengan tempat mereka deklarasi sajak dan sebagainya. Tapi dengan datangnya Islam, ya, Islam memberikan pandangan dunia yang koheren dan dapat menjawab banyak soalan yang dibangkitkan oleh mereka, khususnya tentang perkara-perkara yang gaib, tentang adanya satu lagi alam. Itu panggil hikmah. Kalau orang tak berhikmah, dia akan prepare untuk this world saja. Tapi dengan adanya Quran, kita tahu adanya alam lain, adanya malaikat, all the unseen, all the gaibah. Kemudian falsafah Islam, bila kita bincang falsafah, kita akan bincang empat perkara, iaitu sama metafizik, tentang teori realiti dan kewujudan, tentang epistemologi, tentang teori ilmu, sumber ilmu, ya, ilmu itu jenis ilmu, ya, boleh tercapai atau tidak, ya. Kemudian nilai estetik, nilai spiritual dan sebagainya, nilai lah, akhlak baik buruk, ya, itu semua etika, estetik, semua itu masuk dalam nilai tadi, ya. Kemudian yang keempatnya logik itu alat pemikiran, dia bukan konten, dia tools, the hammer, the screwdriver of philosophy is logic. Jadi bila kita lihat metafizik ni tentang Tuhan, tentang kosmos, semua ni berkaitan dengan alam. Dan orang-orang Yunani dulu, mereka tidak ada kitab. Mereka terpaksa berfalsafah sehingga mereka datang kepada idea tentang dunia, walaupun ada yang salah. Tapi bagi ahli falsafah Muslim, dia sudah ada Quran. Jadi Quran dah bagi jawapan benda tu. Jadi adakah bermakna dia tak perlu berfalsafah lagi? Tidak. Nah, sebab itu kalau kata Hamka, you need philosophy so that you understand the Quran. Bukan ada satu tafsiran saja. Jadi you need the philosophy to philosophize, to understand the Quran, to strengthen your akidah, untuk mengukuhkan akidah. Jadi, dan jangan anggap bahawa falsafah Islam tu berakar daripada Yunani. Tidak. Memang dia mendapat the first catalyst daripada Yunani zaman Al-Ma'mun. Kalau ingat ni, dia collect semua kitab-kitab di sana, bawa ke Baitul Hikmah dan sebagainya. Tapi yang merangsangkan mereka ketika itu lah untuk menterjemahkan Al-Quran ni macam mana. Apa maknanya ayat-ayat tersebut? Ya. Dan jangan kata semua solution dalam Quran. Nak cari solution tu kita kena tahu. Alangkah the historian, ya, George Sutton, dia katakan, how can you understand Islamic science without its gravitation about the Quran? Maknanya Quran tu pencetus. Quran pencetus, nak kena pergi mencari, nak pergi haji, nak pergi Mekah daripada Spanyol, ya, kena cari kiblat. Macam mana? Kena ada astrolabe. Semua tu tercetus dengan adanya tuntutan-tuntutan Islam ini. Sine, cosine, semua terdatang dengan tuntutan ini. Semua pasal angle tu, ya. Jadi sebab itu kalau Liman, dia kata salah nak katakan falsafah Islam ni berasal daripada Yunani. Tidak. Dia berasal daripada akar umbi Islam sendiri yang suruh dalam Quran. Kita akan kata, ya. Kita akan check nanti, ya. Kemudian Quran ni, dengan adanya Quran, wujudnya kebangkitan sayang Islam, kerana Quran mengandung prinsip dan pedoman tentang bagaimana mengatur hidup dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita lihat Al-Quran dan falsafah, hubungan Al-Quran dengan falsafah, kita akan dapat sangat eratnya perhubungan Al-Quran dengan berfalsafah. Kalau kita faham berfalsafah itu maksudnya adalah, what is philosophy? Philosophy is asking questions. Philosophy is reflections. Jadi jangan kita anggap philosophy itu benda yang jauh. Filosofi bermula dengan soalan.
every research yang kita buat tu paling susah bagi kita nak capai, nak buat, nak fikirkan what is my research question. Tahu tak? Saya alam perkara tersebut lah bila saya nak buat PhD dengan master saya. Ya. The first thing is, what is your research question? Jadi question is very important. Sebab itu Quran penuh dengan mana, tak ada tulis kini. Betulnya ada ya. Ada renungan pula. Meneliti tradisi pula. Ada, the first thing the Quran asks is, afala takilun. Afala tadabbarun. Kenapa tak kamu fikirkan? Kenapa tak kamu tadabbur? Ya. Yeah. Jadi ini asking to reflect, and this is philosophy. This is philosophizing. Jadi dia inginkan itu, sebab itu yang kita maksudkan dengan critical. Critical asking question, why? Why is the sky blue? Why is the mountain? Is it really blue? Then you learn pasal ultraviolet rays and so on kan. It's not blue because of the distance. So maknanya Al-Quran suruh kita reflect, think. Al-Quran suruh kita berfikir dengan sekuat-kuatnya untuk melakukan ijtihad. Dalam Al-Quran ada method saintifik, ada bahan saintifik dalam Al-Quran ni. Sebab itu kalau nak mengajar akidah, one of the best way to ajar akidah untuk kanak-kanak ialah melalui sains. Ya, sebab dalam tu Al-Quran dah ceritakan, look at yourself. Saya tak boleh ceritalah. Al-Quran telah suruh meneliti tradisi. Tradisi apa? Adakah kita teruskan tradisi yang buruk-buruk walaupun dia tidak bercanggah dengan Islam? Ini dalam Al-Quran banyak. Always the answer, this is the way of our forefathers. Even if your forefathers is wrong, itu diperli oleh Quran ya. Kemudian satu lagi lah kita belajar ni, ini sumbangan Ibn Khaldun ya. Kita buat pendidikan kita kena lihat konteks sosial kita, macam mana keadaan masyarakat kita. Ini kita jangan lupa. Dan akhir sekali ialah banyaknya perkataan merujuk kepada hikmah dalam Quran itu sendiri. Jadi inilah rapatnya antara Quran dan falsafah ya. Jadi ini seterusnya adalah bukti-bukti. Umpamanya di sini ya, zikir dan fikir tentang alam dan pencipta. Surah yang sangat terkenal, surah Ali Imran. Ya, ayat 191 iaitu inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafi laili wan nahari laayati liulil albab alladzina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Ni cuba kita tadabburkan. Oh, kita faham kenapa setiap saya guna maksud ke seorang sahabat dia, bila dilalui ayat ini dia akan menangis. Kenapa dia menangis? Sebab dia kata, Rabbana, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau jadikan benda-benda dengan sia-sia. Semua benda yang ada ni ada gunanya. Ya, lepas tu dia terus sembah lah, maknanya humility. Sebab dia kata di sini tak orang yang fikirkan ni, penjana siang dan malam ni, tanda-tanda kekuasaan. Kecuali orang-orang yang ulul albab ni, berakal. Jadi ini satu yang suruh fikir tentang alam dan pencipta. Selalunya bila ulul albab tu kalau kita lihat, dia mesti tengok kepada kat luar. Langit dan bumi dan sebagainya. Ya? Ini untuk memati alam lagi, tadi untuk fikir. Ya? Tapi kalau kita lihat yang ini kan. Memang ni, minta maaf, ada 10 minit lagi eh. Oh, okey. Okay, tak payah cerita lah. Terpaksa nak mengingatkan sebab tadi kita mula pun lambat kan sikit. Ya. Okay. Jadi ini mati halam. Kemudian ni tengok surah Al-Ghashiyah ni, mati unta, mati langit, gunung. Kemudian dalam zaman awal Islam tu ada kebebasan membuat freedom of inquiry and difference of opinion. In fact, bilangan mazhab yang berbeza pemikiran pada peringkat awal Islam ada sampai 300 ya. Sufyan Atari ada mazhab dia. Semua orang yang ada pengikut panggil mazhab lah. Tapi lama-lama mazhab tu mati dengan sendirinya tinggal 4. Ya. Bila tak ada pengikut dia matilah. Ya. Jadi macam Nabi sendiri bila dia mengutus Mu'az menjadi governor, dia bagi pilihan. Ya.
Kalau tak ada dalam Quran kat mana? Sunnah. Kau tak sunnah kat mana? Jadi maknanya akhirnya dia kata kau tak ada juga? Ijtihad lah. Jadi okey, sains Islam ni, sains ni tak payahlah. Dah cerita tadi kan, sama lah. Ni semua sebagai bukti lah. Okey. Okey lah ya. Jadi kita ada kalam dan falsafah. Sebenarnya zaman-zaman Ibn Sina, zaman-zaman Al-Farabi tu mereka sangat mendalami falsafah, mereka mendalami logik, ya. Dan mereka sangat tertarik kepada falsafah Yunani, ya. Mereka mempelajari falsafah Yunani, khususnya golongan Mu'tazilah ni, apabila mereka mula berhadapan dengan peradaban lain, orang Kristian umpamanya, ya. Yang mula yang bila Islam tersebar, mula menyerang Islam dari segi akidah hanya, dari segi akidah lah, ya. Jadi mereka terpaksa mempertahankan. Jadi mereka tak bolehlah guna Al-Quran untuk pertahankan dengan orang yang tak percaya pada Al-Quran. Di situlah mereka menggunakan akal. Ini mulanya kalam ni, ya. Jadi pada peringkat awalnya memang bagus, mereka dapat mempertahankan Islam. Tapi selepas tu bila mereka dah terlebih buat per-excess, ya, melampau, mereka bersekongkol dengan Khalifah Al-Ma'mun tu, declare orang yang tak percaya kepada Al-Quran itu makhluk, ya, akan dipenjarakan. Semua orang akan agree Al-Quran itu makhluk. Ada sejarah je lah. Jadi termasuk Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dia pernah dipenjarakan. Ya. Dan selepas itulah berlaku pertembungan antara orang kalam ni dengan orang-orang ahli falsafah ni dengan mutakallimin, orang-orang kalam, ya. Ahli falsafah yang eksesif ni lah. Jadi Al-Ghazali menentang falsafah Yunani dan perkembangan dalam Islam, tapi dia menyokong kajian dan penggunaan logik. In fact, dia mendakwa bahawa silogisma Aristotle sudah digunakan dalam Al-Quran. Dan dia menggambarkan logik Aristotle dengan contoh dari hukum syarat. Contohnya di sini, kalau kita lihat satu ayat surah An-Nisa ayat 82, ya. Ayat ini, patutkah mereka bersikap demikian jika tidak mau memikirkan isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datang, kalau Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, secara mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Maknanya banyak differences lah, ya. Jadi dalam bentuk silogisma hypothetical, jika Al-Quran itu bukan daripada Allah, maka mereka akan dapat mendapati banyak perselisihan. So if P then Q, ya. If P, Al-Quran bukan daripada Allah, maka banyak perselisihan. Tapi mereka tidak mendapati sebarang perselisihan, not Q. Jadi kalau ilmu mantik, not Q means not P. Jadi demikian, Al-Quran itu bukan daripada Allah. Jadi maknanya Al-Quran itu adalah daripada Allah. So, ini Al-Ghazali guna untuk tunjukkan, ya. Jadi, tradisi falsafah dalam Islam mula decline, ya. Apabila keterlaluan mazhab pemikiran rasional yang memaksa idea kata semua orang, ya. Konflik antara sekolah rasional dan sekolah pemikiran tradisional. And then Al-Ghazali menulis buku Tahfud Al-Falasifah, iaitu The Incoherence of the Philosopher, ya. Kemudian penubuhan madrasah formal yang lebih kepada mazhab-mazhab fiqah, ya. Dia menyebarkan satu pemikiran saja, iaitu yang kita tahulah, Ahli Sunnah wal Jamaah, kan, bila kejatuhan Baghdad dan Andalusia. Jadi okey, saya nak tunjuk pokok tu, ya. Pokok A, pokok B ni, ya. Cuba tengok pokok saya kata kenapa kita perlu belajar falsafah walaupun untuk IOK, summarization of knowledge, ya. Sekarang ni kalau kita lihat, bila kita buat islamisasi ilmu, kita nak belajar pendidikan, belajar ekonomi, ya, belajar etik, ya, belajar biologi, semua kita ambil daripada karya-karya yang barat. Jadi kita kata nak islamisasi, jangan kita ambil idea dia orang, kita lihat mana kalau ikutkan what do you call this method of Said Naqib Al-Attas, kita take up the secular element, kita masukkan the Islamic element. Ini kalau ikut Al-Attas dengan juga Al-Faruqi lah, definition yang sama lah, ya.
Tapi kalau kita buat tu pun, lihat akar dia. Akar dia bukan datang daripada Quran, akar dia daripada epistemologi mereka yang secular. Ya. Ini pokok satu lagi. Ini pokok B. Kalau kita lihat hasil karya Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn Khaldun, ke, akarnya datang daripada Quran dan Sunnah. Ya. Jadi, kalau kita nak buat Islamisasi, kalau kita nak cipta something yang original to us, ya, kita kena guna pokok B ni, bukan pokok A. Jadi, tapi nak buat, gunakan pokok B ni, kita kena tahu. Kita kena reclaim our conversation. Kita kena kembali balik kepada perbicaraan mereka, ya, bawa ke alam kita. Barulah dia ada kesinambungan. Umpamanya di barat, mereka masih mempelajari Plato dan Socrates, which they consider as the precursor for Western civilization. Jadi mereka masih belajar. Sampai sekarang mereka belajar Nicomachean Ethic, belajar Republic, dia belajar. Tapi kita, satu pun kita tak belajar. Lepas tu kita buat Islamisasi ilmu. Quran pun tak pandai. Quran dan hadis pun tak pandai. Jadi, something is wrong kan? Jadi kalau saya lihat kepada Islamisasi Al-Atas, Al-Atas fokus pada pembinaan scholar. Tapi dalam pembedaannya, dia kata bagi mereka warisan sejarah, falsafah sejarah Islam, bagi juga yang barat. So this is what Istek was doing under Al-Atas. Because he aims to produce the Muslim scholar who has strong background in tradition, Quran and Sunnah, and also philosophy. So, kalau Al-Faruqi, kalau kita lihat Al-Faruqi, dia target dia lah to come up with a textbook. And then to apply Islamic knowledge from that. But then he starts off with as though they are already sarjana. Whereas most of us come from the Western tradition. Yeah. And then dia kata ambil tradition. But it's not easy to do that. So the first thing is you should build this sarjana. That's where pada saya Al-Faruqi dengan Atas ni ada half-half. Dia kena gabung kan. Bahawa kita boleh produce this. Ya, yeah, dia kena gabungkan. Bahawa kita boleh produce that. Okay. Saya nak cuma nak strengthen why we have to teach philosophy. Said Hussein Nas kata, pengajaran falsafah Islam adalah mendesak kerana ia ada cara untuk melindungi kebenaran dan menyediakan cara-cara untuk menghalau serangan yang dibuat terhadapnya dari semua pihak. Dia malah menganggap mengajar falsafah Islam sebagai tugas agama. Begitu juga kalau kita lihat pada Hamka, falsafah menyediakan asas intelektual untuk pemahaman dan kepercayaan, belief, ya, akidah. This are same thing, ya. So this, tak payah saya dah cakap tadi kan. Jadi kalau kita lihat ikmah, pedagogi ikmah ni, bila saya sebut pedagogi ikmah ni, sekarang saya dive dalam classroom, dive pada teacher. Tadi summarization tu dah luar, dah besar. Tapi saya ingat dalam ni kena tukar. Jadi dalam ni, kita kena bagi dia satu pedagogi yang tujuan adalah mencapai makna dalam apa yang dia belajar. Kalau dia belajar sains ke, dia belajar maths ke, dia belajar English ke, whatever. Pendidikan Islam especially, they must know what is the meaning of what they're studying. Meaning means maknanya dia boleh apply dalam kehidupan dia. Dan apakah kandungan kalau kita guna pedagogi ini? Kandungannya ialah semua konsep dan soalan-soalan philosophical. Ya? Tapi kalau kita masukkan kepada bidang-bidang disiplin yang lain, yang berkaitan dengan kehidupan lah. Ya? Maknanya what is freedom, what is justice, what is good, what is bad. Ya? Semua tu kita kena dalami. Dan kita buat dalam pendidikan Islam atau moral education. But we never go very deeply. Ya? We never go very deeply. Kita belajar sains pun, kita belajar tentang the creation of God. Tapi tak pernah kita relatekan to creation of God. Very deeply. Belajar reproduction, ya, belajar respiratory system. Belajar astronomy, planets, the sun and the stars. Do you know that it's so huge? One galaxy of ours, there are so many galaxies. Kenapa Allah kata tujuh lapis langit? Ini kena kaji. Especially fizisi macam Zuriati lah. Why he says seven heavens? Heavens tu kat mana? Yeah. Kemudian, the process is a committee of inquiry. Committee inquiry ni maknanya ramai-ramai berfikir. Duduk menghadap satu sama lain macam mesyuarat. Yeah. Dan the process tu berfikir tak apa, menyoal, memberi sebab, menilai dan sebagainya. Okay. Jadi committee inquiry,
I think that's all lah I can okay. I end up with just that. Kalau kita guru mengajar pedagogi hikmah, dia adalah jurulatih berfikir dan bukannya sumber dan penilai pengetahuan. Maknanya kalau saya seorang pensyarah apply pedagogi hikmah, I'm a trainer for thinking. I don't give the answer. My student, they will all say, you ask Prof. Rosnani, you will never get the answer. But they will get the answer finally because saya akan tanya daripada orang. Saya punya job macam Socrates. Kita kata kita Socrates method, tapi do you know what is Socrates method? Socrates method means, kita kata Socrates ni sebagai seorang bidan. Bidan kerjanya mengeluarkan seorang anak. Jadi teacher is like bidan. Pensyarah is like bidan. Dia mengeluarkan. Benda tu semua dah ada dalam pelajar kita. But through our question, we draw it out. Jadi kita tak fokus pada jawapan sangat-sangat. Kita fokus pada proses berfikir dia. Jadi saya ingat kerana masa tak ni, yeah, ada banyak kalau nak cakap. This is just pictures of people doing pedagogi hikmah. There was study done. Bila cikgu dah pandai buat ni, Socratic method ni, which is philosophical inquiry, they will find it menyeronokkan, menarik dan berkesan. And somebody asked me, how do you do it at university? Senang saja, I say, do you give answer or you ask question? If you give a question, then you're doing hikmah pedagogy. But you give and you ask them to think. Then bila ada question, ada thinking time. Tapi if you give the answer, but maths pun you give the solution, then you're not doing any inquiry. Okay lah. That's it. InsyaAllah. Okay. Terima kasih kepada Prof. Rosnani atas penjelasan. Ya. Semakin banyak kita belajar, sebenarnya kita terasa banyak sangat ilmu lagi yang kita tak dalami. Itulah sebagaimana firman Allah, وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Apapun ilmu yang diberikan kepada kita sebenarnya sangat sedikit. Saya kira saya nak buka soalan, mungkin dua soalan kalau ada daripada para penonton peserta. Siapa nak suruh dan catat dekat chat? Ada pun chat. Okay, ada soalan daripada yang dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Huda. Terima kasih Prof atas perkongsian tu. Alhamdulillah saya fahamlah, terutama yang Prof sebut perbezaan antara pokok A dan pokok B tu. Maksudnya fokus perlunya kita ada ketorang foundation yang daripada asas daripada Quran tu lah. Lepas tu cumanya soalan saya, saya nak tanya pandangan Prof. Ini mungkin keluar sikitlah daripada topik ni sebab saya. Maaf, Huda dari mana ya? Oh, sorry, maaf. Saya daripada UNIZA. Saya pelajar postgrad daripada UNIZA. Oh, okay. Soalan saya mungkin lari sedikitlah daripada syarahan ni, tapi masih lagi dalam konteks lah sebab saya pun ada mengikuti syarahan Prof yang 8 kuliah tu, yang hikmah pedagogi 8 kuliah tu. Dan soalan saya, adakah possible mungkin, maksudnya hikmah pedagogi ni dijalankan kajian dalam bentuk kuantitatif? Kalau nak jawab secara direct, boleh. Yeah. Boleh. Mm-hmm. Sebab di Amerika Syarikat pada mula ia diperkenalkan sebagai philosophy for children atau philosophy for schools. Yeah. Mereka membuat kajian ni dengan menggunakan New Jersey Test of Reasoning Skill yang dibina oleh Educational Testing Service di Amerika. Yeah. Jadi mereka gunakan pre-test dan post-test. Tujuan awalnya ialah untuk lihat sama ada because the New Jersey Test of Reasoning Skill is a test for reasoning skill. Okay. Jadi dia beri pre, dia beri post and then dia tengok the difference. And then they realize that ada banyak difference in improvement of critical thinking or reasoning skills. But at the same time, they also found that it does not only improve reasoning skill, tapi dia improvekan juga dia punya
communication, collaborative and interpersonal skill. Itu yang dia punya side effect yang dia mereka tak duga. Sebab itu sekarang saya kata with hikmah pedagogi, you can kill 5 birds with 1 stone. Kalau mengajar hikmah pedagogi dengan betul-betul lah ya, lepas it takes some time. Macam saya pun, saya mula-mula buat tu, it takes me what, 2 years before saya betul-betul cakap. Sebab saya pun buat kat sekolah. Saya nak kaji, nak lihat. Tapi qualitatively, kalau di Sweden, dia kata, I don't care about what is it quantitatively. All I care is about quality. This is a first-class person ya, yang daripada Sweden. Dia kata, yang pentingnya dia nampak pelajar-pelajar ni seronok, banyak question, dan dia nampak ada spiritual improvement. Jadi kualiti ni kan kita rasakan nampak kan, dan pelajar eager nak attend class, bukan macam kelas biasa ya. Sebab dia di sini lah, kalau saya buat kat Malaysia ni, kalau baca kajian ni, ada pelajar kata, kami suka kelas ni, this is the first time you're allowed to speak in the classroom. Faham. Ha, saya terkejut, saya kata, what? Dia kata selalunya cikgu je yang cakap. This one is really community and student-centered, it's not teacher-centered. Yeah. Jadi they like it. Satu lagi di England, mereka buat di banyak sekolah ya. Mereka juga gunakan quantitative and qualitative. So maknanya tapi itulah maknanya, kalau nak quantitative ni, the instrument must be really geared towards what you're testing. Itu yang saya suka nak gunakan quantitative. Sebab kalau you ajar, because kita di sini tak ajar, there is no content. Because kita emphasize process. Jadi content tu is just a stimulus material, just a stimulation. Jadi kita tak bagi exam macam tanya what is the meaning of this. Kan, tak ada. Tapi kita bagi dia question yang kita set sendiri. Kalau kita nak buat juga quantitative, kita kena set question tu before and after. Di sini saya cuba, saya guna untuk English class, saya guna soalan UPSR. Dah tahun 6 kan, saya bagi UPSR tu sebelum mula dengan selepas period tu, pre and post lah. Memang ada difference. Tapi mesti ada control group at the same time. Faham tak? Otherwise you cannot compare. So dalam kajian ni saya buat memang ada lah kita buat benda-benda tu. But the qualitative is good enough. Kalau you as a teacher, you can see the difference. You can feel the difference. Tapi yang itu kena deep study lah, maknanya ada case study. Kan? Kalau you nak buat qualitative, it has to be deep case study of the students. Quantity wise tak dapat lah. Faham tak? Because kalau you nak tu, kena buat test. Yeah? So that's what we did in our study. Kita buat dua lah, qualitative and quantitative. Kita modify the New Jersey test of reasoning skill untuk our context. Does that answer your question? Okay, baik. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih atas soalan. Okay, saya buka. Saya rasa satu lagi boleh kot. Boleh. Dua, tiga, assalamualaikum, boleh. Prof. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Asma. saya stop ni. Stop share. Prof Nani. Okay. Ya, okay, sebab saya. Asma. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang lama nak pelawa dekat UIA pun tak boleh lagi dah. Dia dah melekat kat UITM. Masura. Sedikit perkongsian boleh ke, Prof? Boleh, sure. Sedikit, just to share my view lah kan. Saya tertariklah dengan saya sebenarnya datang hadir kuliah Prof ni sebab saya tertarik dengan perkataan falsafah. Ya, one of the step-nya graduate, fahamlah. Sebab dengan subjek falsafah yang diperkenalkan di IPT ini, I think you are one of the catalyst. Prof, salah seorang catalyst yang nak mempromosikan subjek falsafah di IPTA, saya rasa. Yalah, yeah. Kan? Dan kita sedar sangat banyak masalah. Sangat banyak cabaranlah, kita cakap masalah, cabaranlah dalam implementasikan perkara ni, disebabkan kita punya root tu tak kuat. Yeah, as you say. Root kita sebenarnya sangat-sangat tak kuat. Jadi
sarjana ataupun scholars kita, guru-guru yang guru-guru yang mengajar tu pun sebenarnya tak ada background falsafah. Ya, betul. Jadi bagaimana kita nak ajar? Subhanallah, okay. It's really challenging. Memang saya aware dan saya tak sangka it was turned out to be this way. I think if Wan Jasimah is here, mungkin she can confirm that, because they were already having problem in UM even before they introduced this as a core course. Yeah, maknanya in UTM and UM they introduced this falsafah science kan untuk all students. Okay, yang mengambil faculty tu, I think. So they have thousands of students and they have very few lecturer. Seperti yang you kata, kita kan boleh start sebarang jabatan falsafah. Except lah macam sekarang kat ISTEC lah ya. Dengan dekat UTM tu kan, cases ya. Jadi bila benda ni dicadangkan, bukanlah kami jangka duga dia akan dijadikan satu course yang mendadak menggantikan tu kan. Jadi maknanya kalau ada proper planning, maknanya kita nak buat tu, kita kena bagi 1 year. Yes. And then select the lecturers and train. Tapi ini tidak. Yang YB ni, immediately next semester dia kata, this ni coming semester kita buat. I kata we are planning to fail. You know? Because you don't plan, you will fail. So, and then they attend a course, a 2 days course, can equip the lecturers dengan falsafah. So in the end I said, bila saya turut datang for, because UIA buat program itu kan, because they requested us to do it for 2 days. So saya buat lah dengan klik-klik daripada Jabatan Falsafah, apa ni, yang usuludin yang falsafahnya kan, dengan for education. In the end I told them, this is no way, that's why they have so many questions. Remember, they don't have the background. I said, what you need to do, you go back, find a book, Introduction to Philosophy. Kat mana-mana lah, kat school, kat library, apa ke, you baca that book and understand first what it is. So that's why sekarang, in my kuliah, kita ingat nak buka, buat satu course lah untuk all these lecturers. Because others are planning to fail. Kita kesian dengan orang because they don't have the background. Tiba-tiba nak mengajar falsafah, you know lah, it take you years to understand my philosophy kan. Exactly, bukan. Prof. Dan cadangan saya sebenarnya falsafah it takes years, as you said. Dia bukan jangka masa yang pendek, dua hari dia boleh ajar falsafah. It's impossible. Sekarang ni sebenarnya saya nampak di UIA ada, since ISTAC dah ada kan, sepatutnya ISTAC tu menjadi ruang untuk melatih betul-betul melatih. Dan in fact perkara tu memang dah dibuat oleh Profesor Alatas dulu. Dan pokok sebenarnya Prof Alatas tu, dia punya pokok tu is actually pokok A dan B. Prof Alatas punya tu, dia buat kaedah mengkaji semantik, medan semantik Al-Quran kan. It takes time. Tapi alhamdulillah it produce people. Jadi we need a pool of scholar, a pool of people yang boleh jadi trainer untuk falsafah ni. Dan it takes a long time to be materialized kan. Right. It's my suggestion lah. Yeah, that's true. That's why at our level, I was thinking with my dean semua kan, we have to provide this training because otherwise it will fail. And it's such a good thing kan. At least dengan Mazli datang, adanya YB Mazli, ruang tu terbuka. Betul tak? Because dia pun faham. Dan dia pun, kalau tak silap saya daripada apa yang diterangkan, dia menyedari kepentingan falsafah ni selepas dia berbual dan ada kontak dengan Tariq Ramadan. Yeah? Tariq Ramadan. Jadi maknanya dia faham the necessity. Tapi dia tak plan. Dia tak tanya kita how should we do it. Tiba-tiba dia keluarkan arahan, semua IPT kena buat as a core course. Remove dia apa tu, titas tu dan etik tu kan. Ganti. Yeah. But it can be done, seperti I kata pasal pedagogik kemah, if you look at it as philosophizing. Okay? Maknanya, you're more interested in solving problem
umpamanya dalam course course falsafah tu ada course on and apa euthanasia, abortion, benda-benda masalah masyarakat lah. Tapi sekarang dalam kelas itu, kalau kita bersandarkan pada falsafah, kita berperbincangan. What is, apa yang elok, apa yang tak elok. Dari konteks agama, dari konteks masyarakat, pakai konteks lah. And then, you make the decision. So, jadi kita ajar dia berfalsafah. That's why Iqmal Pedagogy sebab berfalsafah. Tapi kalau dia nak cerita pasal sejarah falsafah, pasal falsafah Plato ke, falsafah Aristotle ke, atau falsafah Gadamer, Foucault dan sebagainya, tak boleh lah sebab dia tak mendalami. Sebab itu kami pun bila kami bincang pasal pedagogi kemah dan falsafah ni, kami tak mentekankan sejarah falsafah. Yeah. Kita nak Al-Quran, falsafah dari Al-Quran kan? Eh? Kemudian kita punya kita punya falsafah. Dan kemudian gunakan kita punya falsafah, tapi dalam konteks masyarakat diverse kat Malaysia ni, kita kena bagi pertimbangan juga bagi kaum lain tu kalau dia ada falsafah Confucius ke falsafah yang lain, kan? Pemikiran Islam dan falsafah Timur. Falsafah Timur. Ya, okay, gitu. Jadi terima kasih banyak. Jadi kalau Asma nanti we have you in mind lah kalau kita buat program, bila panggil dia jadi one of the trainer. InsyaAllah. Honestly, in fact training your teachers pun masih tak habis lagi sebenarnya. Because they need, I need to see them doing it tapi belum sempat. Yes, insyaAllah. That is the most important part, dia punya practical. Yeah, exactly. Okay. Terima kasih banyak Prof. Sama. Assalamualaikum. Okay, kita dah betul-betul dah ke penghujung dah ni. Dah pukul 10.33. MasyaAllah, perbincangan pasal falsafah ni betul lah kata Asma tadi, dia memang takkan dapat sebenarnya 2-3 hari. Apatah lagi dengan banyak perkara yang boleh dikupas daripada slide yang dibentangkan tadi setiap satu tu. Alhamdulillah kita dapat manfaat dan saya sendiri saya rasa saya pun belajar banyak juga. Kalau sebelum ni cuba memahami apa itu falsafah pendidikan, dan sekarang ni dapat sedikit gambaran lah tentang apa yang dikatakan sebagai falsafah. Okey, ataupun kalau kata saya tak pasti sama ada maksud falsafah tu adalah mantik kalau dalam bahasa Arab, mungkin bukan Prof. Kalau kata falsafah tu adakah mantik ataupun tidak. Tidak. Mantik is part of philosophy. Alright. Okay. Bukan philosophy. It's a tool. Terima kasih banyak Prof. Dan Alhamdulillah kita dah mengisi ruang pada malam ni. Mudah-mudahan Allah memberkati perbincangan kita pada malam ni dan sama-sama mendapat manfaat untuk dimanfaatkan juga kepada orang lain, insyaAllah. Sebelum tu saja dan serahkan pada Prof. Zuriati. Okey, terima kasih banyak Prof. Rosani Hashim di atas tajuk yang sangat menarik pada malam ini. Yang saya kira tajuk pemugaran semula inquiry falsafah dalam kurikulum pendidikan tinggi Muslim. Saya rasa di sebalik topik itu terlalu besar maknanya dan harapannya dan dari segi produk yang kita harapkan, dan saya rasa dalam satu jam ini tak semua dapat digarapkan kita dapat sepenuhnya ilmu daripada Prof. Rosnani, dan saya rasa kita akan panggil lagi untuk next dengan tajuk-tajuk yang lebih lagi lah ya. Mungkin ini adalah dari segi general knowledge tentang macam mana kita nak kembalikan elemen asas tentang falsafah pendidikan ya. Dan saya rasa sebagai kita dalam kluster pendidikan ni yang kebanyakannya berada di pendidikan pendidikan tinggi, benda ni sepatutnya menjadi satu kelaziman ya, di mana kita menyediakan resources yang sangat yang berilmu, yang mempunyai capability yang sangat tinggi dari sudut inquiry, the knowledge, inquiry of the knowledge tu memanglah is the novelty sebenarnya ya, rather than product of kertas soalan. Maksudnya apa yang bersyarah tu nak itu sepatutnya yang keluar pada atas kertas. Jadi saya dengan memperhalusi tajuk yang Prof. Rosnani bincang pada malam ini,
sebab matlamatnya untuk kita teruskan ya pada masa akan mendatang dapat diteruskan. Terima kasih banyak Puan Rosnani, terima kasih banyak pada Dr. Masura kerana sudi menjadi moderator pada malam ini ya. Begitu juga dengan Dr. Razak. Dr. Razak nak bercakap sesuatu, Dr. Razak? Ada. Dengar dari jauh. Terima kasih banyak dan Puan Rosnani, Dr. Masura. Lepas tu kena sambung lagi tu. Siapa depan ni Dr. Masura pula? Allahuakbar, insyaAllah. Lepas tu Dr. Asmat tu lama tak jumpa dia. Sihat walafiat. Kenal lagi ke? Kenal orang besar dah lainnya. Dr. Razak tu. Memanglah badan makin besar lah. Nanti Dr. Asmat satu sesi. Betul, saya setuju. Ya. Saya tengok semua ni last minute yang tak setimpal dengan usaha yang dibuat oleh pembicara. Maknanya tak ada sambutan. Jadi tak sampai. Yeah, jadi yeah.